Bisa saya tangkap intinya bagaimana BPJS ini eksis dan diakui oleh masyarakat, oleh pemerintah, ya, terutama yang memberikan dua bagi kita. Bisa begitu, maka perlu ada kegiatan sesuai dengan visi misi kegiatan apa kita sudah disampaikan ya. Dan kegiatan pertanian ya, dan itu sebuah hal yang harus karena tadi dikatakan ada dan ada terus ada keturunan sehingga dikembangkan saja bagaimana sebagian dari keturunan kalau itu mudah kita terus itu ada di dalam desa ada dulu ya kita sudah terlibatnya dan sebagian sudah ada di dengan kita koordinasi dengan ya jadi dikatakan oleh Pak Soko harus ada kontribusi kita ya apa misalnya paron atau bagaimana ya sehingga kita dapat hasil di seperti sekarang ini ada apa-apanya kita punya tahap seperti tidak masukkan jadi ini saya kira ada kegiatan koordinasi negara dengan penggarapan tulus kita dengan desa atau misalnya membuat suatu semacam surat perjanjian gitu ya untuk saya masyarakat dan hubungannya dengan kecerdasan melalui pertanian. Jadi kalau mulai pertanian pasti ada modal. Ya. Modalnya itu mungkin sebagian dari hibah. Nah hibah ini tadi dikatakan modal adalah yang sama dikatakan 30% kegiatan sekretariat, 70% itu kegiatan nasional. Nasional siapa? Nasional biro-biro itu. Tapi biro-biro mana yang perlu didukung? Tapi saya kira saya setuju sekali, Pak Jokowi. Biro organisasi dulu ya, harus digerakkan, selalu bergerak. Tapi sekarang dengan pengarah seperti ini, saya untuk mengatakan kepada reputasi di Bandung Raya dulu ya bagaimana strukturnya bagaimana pengurusannya dan dukungan misalnya agoris saya siap untuk melakukan itu di Bandung Raya dulu kemudian tugas-tugas yang lain, terutama tugas pokok pada Gajah Siliwangi itu lebih sama dengan tugas pokok pertahanan, yaitu melestarikan, mewariskan nilai jual Gajah Siliwangi. Kalau di sana, sekarang nilai jual 45. Di sini juga 45, tapi plus Gajah Siliwangi. Siliwangi, asal yang paling penting dari yang penting itu adalah SRI yang berkegilan artinya kita guru siluai tentara siluai masuk ke depresi kemudian ada tapaknya ada jejaknya yang bisa diaman dirasakan oleh masyarakat sekarang dengan informasi tadi masalah tanah dan sebagainya kita gara itu bersama-sama dengan pemerintah, hasilnya itu bisa diarahkan.
saya memberikan biar saya itu namanya juga kesadaran untuk gimana? Betul. Itu saya kira yang paling penting perlu dapatkan sampaikan. Jadi dana hibah sudah ada patokannya. Saya 7% 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